tujuan investasi tentu kan financial freedom atau lebih ke depan. Nggak tentang keuntungan hari ini atau hari esok aja, teman-teman. Hi, it's me, Andre Rizky. Pada video kali ini, kita akan bahas lagi seputar investasi, teman-teman. Ya, seperti yang kita tahu, untuk sekarang ini lagi bertepatan dengan Idul Adha. Jadi kita coba breakdown investasi yang mana emang jauh dari kata riba atau sering disebut investasi syariah, teman-teman. Nah, tentu untuk di investasi kali ini aku nggak ngerekomendasikan sebuah produk yang mana akan menimbulkan resiko yang tinggi. Tapi investasi ini bisa membuat kalian memiliki sebuah passive income. Tentu nominal atau return-nya nggak sebesar investasi high risk high return, yang mana seperti yang kita tahu ada saham, kripto, itu dalam sehari kalian bisa meraup keuntungan di atas 10%, teman-teman. Nah, pada video kali ini aku akan lebih membahas investasi yang mana sustain aja, yang penting tiap tahun dia naik, tapi untuk resikonya cukup kecil. Jadi untuk return-nya nggak mungkin dalam sehari kalian dapat 10%, teman-teman. Ya, di kisaran 1, 2, bahkan di atas. Nah, pada video kali ini aku akan bahas sebuah investasi yang mana lebih mengutamakan fundamental daripada return-nya, teman-teman. Dan pastikan kalian juga cek di deskripsi di bawah. Aku udah sediakan part-partnya, jadi kalian bisa langsung menuju ke part yang kalian inginkan. Dan video ini cocok banget buat kalian yang baru mulai investasi, tapi bingung nih mau pilih produk apa karena takut rugi. Ya, tujuan investasi tentu kan financial freedom atau lebih ke depan. Gak tentang keuntungan hari ini atau hari esok aja, teman-teman. Gak perlu berlama-lama lagi, kita langsung aja menuju ke aplikasinya. Oke, teman-teman, kita udah berada di aplikasinya. Ya, aplikasi untuk sekarang ini aku gunakan aplikasi Bibit. Jika kalian baru download aplikasi Bibit, kalian bisa masukkan kode referral aku, Andre Rizky, yang mana kalian bisa temukan, tinggal klik profil, lalu ada kode referral, masukkan aja untuk kode aku, Andre Rizky. Maka kalian akan dapat cashback sebesar 25.000, teman-teman. Lumayan, belum mulai investasi, udah dimodalin 25.000. Oke, kita balik ke topik. Di sini aku udah menggunakan Bibit kurang lebih hampir 6-8 bulanan. Dan aku merasakan manfaatnya oke banget, selain nggak perlu cek aplikasi ini tiap hari, tapi return-nya itu tiap hari nambah, teman-teman. Seperti yang kalian lihat, untuk saldo aku ada sebesar 45.300 sekian, dan untuk return-nya udah sebesar 2.400. Cuman di sini aku nggak menggunakan produk syariah yang aku mention pada video kali ini. Cuman, jika kalian emang lebih mementingkan sektor riba ataupun yang berkaitan tentang agama, maka video kali ini cocok buat kalian, teman-teman. Nah, oke, kita langsung aja. Pertama, kalian bisa lihat untuk aplikasi Home Bibitnya seperti ini. Kalian tinggal klik aja ujung kanan atas, yaitu cari, teman-teman. Setelah kalian klik cari, maka akan muncul tampilan seperti ini. Mulai dari pasar uang, obligasi, saham, syariah lainnya, ataupun hal-hal lain yang berkaitan dengan investasi. Nah, kalian tinggal klik aja untuk menu syariah yang ini, teman-teman. Nah, di sini kalian bisa lihat reksadana terbaik untuk investor yang ingin mematuhi prinsip investasi syariah. Yang mana untuk sektor bisnisnya tentu diutamakan yang lebih mengedepankan hukum-hukum Islam, teman-teman, kayak gitu. Nah, untuk saran dari aku, kalian bisa filter seperti ini. Itu biasanya aku dari keuntungan atau return. Baru dalam kurun waktu 1 tahun, teman-teman. Jangan 1 hari, nggak gambarin apa-apa. Jadi kalian bisa lihat untuk 1 tahun seperti ini. Nah, di sini ada untuk beberapa produk yang mana untuk return tertingginya mulai dari Sukorni Syariah Equity itu sebesar 49% dalam setahun. Lumayan banget lah, kalian balik hampir setengahnya hanya dalam waktu setahun. Atau yang kedua yaitu lebih ke Global Syariah Equity. Atau yang ketiga ada BNP Paribas Cakra. Nah, di sini kan kalian nggak bisa nge-compare secara langsung. Caranya gimana? Cukup mudah, teman-teman. Kalian lihat ada 3 produk di sini. Kalian close dulu seperti ini. Nah, lalu ada klik bandingkan aja yang mau kalian bandingkan. Nah, setelah kalian pilih 3 produk dengan return tertinggi tadi, teman-teman, kalian tinggal klik aja bandingkan seperti ini. Dan di sini aku akan jelasin juga maksud dari angka-angka yang ada di sini.
Sebenarnya kalian juga bisa kunjungin Instagram aku yang ada di sini, teman-teman. Di situ aku sudah mention semuanya secara detail tentang reksadana. Dan kalian juga bisa tanya aku melalui Instagram, kayak gitu. Oke, di sini kita balik lagi ke topik. Nah, yang kolom pertama yaitu total return 1 tahun ini udah jelas jadi total keuntungan terbesarnya. Dan aku di sini bayangkan jika aku memiliki duit 1 juta, maka aku akan pilih produk yang mana, teman-teman. Di sini juga aku akan mention dan konsiderasinya apa, tentu kayak gitu. Yang pertama, return-nya tentu yang pertama, yang syariah equity. Baru CAGR-nya juga syariah equity tetap menjadi dominan. Nah, tapi syariah equity ini memiliki drawdown 1 tahun maksimalnya yaitu sebesar 13%, teman-teman, dalam waktu 1 tahun. Jadi, dia pernah mengalami kerugian dalam waktu 1 tahun itu sebesar 13%. Yang mana tentu jika kalian mengharapkan keuntungan yang tinggi, kalian juga mengambil resiko untuk drawdown-nya, teman-teman. Jadi kalian akan beresiko dengan minus 13%, sedangkan yang lain hanya sebesar 7 atau 5%. Jadi ini pilihan ada di kalian, dan pasti untuk keuntungan tertinggi, pasti ada resikonya juga yang tinggi, teman-teman. Drawdown ini resikonya dia. Dan expense ratio ini adalah kepiawaian si manajer investasi untuk mengelola uang kita. Karena reksadana itu kan nggak seperti saham, kita mengelola uang kita secara mandiri. Nah, di reksadana ini kita akan dikelola yang namanya manajer investasi, teman-teman. Nah, di sini ada persentasenya. Tentu semakin kecil persentasenya, tentu semakin bagus dan semakin piawai si manajer investasi. Tentu yang paling piawai di sini yang paling kanan, teman-teman, yaitu yang global syariah equity. Dan total AUM-nya juga kalian bisa lihat, yang tertinggi tentu yang syariah equity yang paling kiri. Dan untuk minimum pembeliannya juga kalian bisa lihat mulai dari 100 ribu atau 10 US dollar. Di sini pakai US dollar yang tengah sama yang kanan, yang BNP sama shareholder global syariah, teman-teman. Nah, kira-kira aku punya uang 1 juta hasil dari baik THR ataupun bonus Idul Adha, kira-kira aku masukin yang mana? Itu jangan lihat aku, teman-teman, tapi lihat profil resiko. Untuk profil resikoku cenderung moderat, yang mana itu middle. Jadi aku lebih mengutamakan keuntungan, tapi di sisi lain aku nggak mau ngambil yang resikonya tertinggi. Jadi ada namanya konservatif. Konservatif itu kalian lebih mengutamakan untuk yang resikonya paling kecil, tapi berpengaruh dengan keuntungannya juga, yang mana lebih kecil daripada profil resiko yang lainnya. Sedangkan yang kedua itu lebih balance. Dia suka keuntungan, tapi dia nggak mau yang segede itu untuk kerugiannya. Sedangkan agresif tentu untuk orientasinya lebih ke profit, teman-teman. Untuk kerugiannya itu gede banget yang agresif. Jadi di sini kita bisa lihat Sukorni Fest Syariah Equity itu lebih cocok ke yang agresif karena expense rasionya tertinggi dan drawdownnya juga tertinggi, teman-teman. Kemudian yang kedua, BNP Paribas Cakra ini mungkin lebih masuk ke moderat karena dia middle untuk baik dari expense ratio ataupun drawdown-nya dia. Dan yang terakhir, yang terkecil, yaitu shareholder global syariah equity yang lebih ke konservatif. Cuman uniknya, yang konservatif di sini keuntungannya malah lebih besar daripada yang moderat, teman-teman. Jadi mungkin kalau aku lebih mengedepankan passive income, aku akan masuk ke shareholder global syariah equity karena aku tahu untuk resikonya kecil dan duit aku pasti nambah dalam 1 tahun ke depan. Dengan kerugian yang mana hanya 5%, teman-teman, untuk potensi kerugian. Tapi kalau aku lebih mengedepankan profit yang mana resikonya juga aku udah tahu nih, aku akan rugi 13% untuk tertingginya ya resikonya. Dan kalian udah siap, maka masukin aja ke Sukorni Syariah Equity, kayak gitu, teman-teman. Dan di sini semuanya udah halal tentunya, baik dari sektor bisnisnya, cara dia ngelola keuangannya, tentu untuk prinsip-prinsip syariah tidak dilupakan, teman-teman, karena ini udah kolom khusus kayak gitu. Nah, semoga harapannya kalian mendapatkan apa pesan dari video kali ini, teman-teman. Mungkin sekian aja video kali ini. Terima kasih yang udah nyimak video ini sampai habis, and see you when I see you. Dadah!